Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Yuk kita intip kegiatan mereka saat bermain di belakang. Apakah bermainnya pada seru-seru semua ya? Ada Milo sama Leci yang lagi berkamuflase di tumbuh-tumbuhan kayak pak tentara gitu. Apa ya namanya? Kalau nggak salah hantu rimba. Sepertinya Milo sama Eci pengen jadi pak tentara yang udah ikut mendamaikan negara. Semangat Milo dan Eci. Amazing. Thank you.
lagi bersembunyi di sini agar musuh tidak tahu. Eci lagi naik pohon, lagi mau mengintai musuh dari atas pohon. Karena asiknya bermain sampai nggak pada sadar kalau lagi bermain di tanaman ranjo-ranjo. Semua tumbuhan ranjonya pada lengket di bulu-bulu mereka. Mereka semua ini tetap nggak peduli, walaupun badannya penuh dengan tumbuhan ranjo, tapi mereka tetap bahagia dan asik sekali bermainnya. Iki gawe nih gawean ekstra nge babune bar iki petan-petan tumbuhan ranjo. Thank you.
konyolan mereka. Manjat-manjat udah kayak monyet aja. Ayo turun-turun, banyak semutnya itu di atas pohon. Pada nyaman banget sih di atas pohon. Sajane kwewik monyet apa kucing sih? Dan inilah kekonyolan mereka lagi. Mereka pada main di atas pohon pisang. Kalian mau petik pisang ya? Padahal lo pisangnya belum berbuah. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman pada suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.